Saya berdoa agar Anda menjadi ortodoks dan meninggalkan keyakinan arianisme Anda. Ya, supaya Anda meninggalkan keyakinan arianisme Anda, ya. Firman Allah atau Logos yang dikatakan Yohanes ini. Sebentar dulu saya jelaskan. Loh, saya belum selesai, saya jawab pertanyaan Anda. Jangan dipotong dulu. Anda tidak paham apa yang saya katakan. S1 ayat 1, pada mulailah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam hal ini Bapa. Ya, kemudian dikatakan firman itu adalah Allah. Berarti ini merujuk kepada nama generik, ya, firman itu adalah Allah. Maka kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman ini juga adalah Allah. Kenapa ya di dalam menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab itu sulit sekali? Maka Yohanes 1 ayat 1 itu kalau mau diperjelas itu adalah pada mulanya adalah firman atau logos, ya. Logos itu bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapa. Dan logos itu juga adalah Allah. Kenapa? Logos adalah Allah. Kalau logos bersama-sama dengan firman, dia Bapa. Waduh. Kacau sekali saya rasa. Ya, apakah yang Yesus itu harus kita mengatakan Allah itu sendiri ataukah Bapa itu sendiri? Apakah perbedaan antara pernyataan Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri? Untuk Yesus. Ya, sudah jelas ya. Yesus adalah Allah. Sudah jelas sendiri. Saya sudah jelas. Ya. Saya sudah jelas. Ya. Istilah Bapa, Anak yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah nama Trinitas. Saya perlu jelas, jangan potong ya. Anda jangan interupsi biar saya menjelaskan ini dengan tuntas dan dengan komprehensif. Istilah Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah nama Trinitas. Ya. Ya, ternyata ada nama lalu, baru lagi. Lalu kalau ada istilah Maha Kuasa, Maha Hadir, ya, Maha Besar misalnya. Itu nama-nama sifat, tidak terbatas, ya, dan lain sebagainya, nama-nama sifat. Ada yang disebut proper name. Proper name itu nama diri. Nah, proper name bagi Allah, bagi Tuhan ini pun juga, itu ada yang bersifat generik, ada yang sifatnya memang betul-betul proper name dalam pengertian partikular, atau pengertian yang sempit, begitu ya. Saya baru tahu kalau begitu ruwet untuk memahami namanya Tuhan di menurut Trinity yang dipahami oleh Pak MYM. Karena gini, Anda bukan baru kali ini berinteraksi dengan saya. Anda bertanya, apakah Bapa itu adalah Yesus, begitu ya? Merujuk dari Yohanes 1 ayat 1 saja tadi sudah jelas sekali dibedakan antara logos dengan Bapa. Ya. Karena kalau Anda terima bahwa Sang Logos itu telah menjadi manusia sebagaimana Yohanes 1 ayat 14 katakan, maka jelas Bapa dan Logos atau Bapa dan Anak itu dibedakan. Yohanes 1 ayat 18 jelas mengatakan
sorry, dibedakan antara anak tunggal Bapa dengan Bapa itu sendiri, ya. Tidak ada seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk atau yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti antara anak atau logos dengan Bapa dibedakan dengan jelas. Jadi Bapa bukan logos, Bapa bukan Yesus Kristus, tetapi antara Bapa, logos dan juga Roh Kudus atau Roh Allah itu satu hakikat adanya. Nama di dalam apa ya? Nama Allah di dalam Trinity menurut penjelasan Pak M. Pak MYM ini agak ruwet juga untuk dipahami. Dan saya, karena kalau pikiran Muriwali terpisah dari Muriwali, maka Muriwali bukan pribadi lagi. Muriwali bukan siapa-siapa lagi. Ya, yang menunjukkan sesuatu itu sebagai pribadi itu yang paling penting itu adalah reason atau akal budi. Kalau tidak ada akal budi itu enggak, bukan pribadi. Nah, maka saya, diri saya ini, aku ini sebagai Muriwali, dengan reason atau akal budi saya tidak bisa dipisah. Sulit sekali dipahami persoalan-persoalan di dalam ajaran Kristen ini. Itulah Allah Tritunggal. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicerai-berai. Karena ini saya kasih lagi, ini bukan analogi Tritunggal, tapi hanya ilustrasi untuk menjelaskan hal ini dalam konteks ini. Sama seperti saya tidak bisa dipisah dari ide saya, dari pikiran saya. Karena kalau pikiran Muriwali terpisah dari Muriwali, maka Muriwali bukan pribadi lagi. Tapi bisa dibedakan dengan jelas. Saya berbicara aku. Dan saya menjelaskan reason saya, pikiran-pikiran saya, argumentasi-argumentasi saya dan sangat clear. Ya bisa dibedakan antara diri Muriwali sebagai satu pribadi dengan pikiran-pikiran Muriwali, bisa dibedakan. Begitu. Ya ini hanya ilustrasi untuk menjelaskan itu ya. Jadi supaya orang jangan berpikir kita bicara Allah Tritunggal ini bicara tiga Allah. Ya ini pengertian Tritheisme yang menyesatkan ya. Tiga Allah yang terpisah yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus yang masing-masing sama kuatnya, sama kuasanya, sama mulianya. Ya sehingga disebut Tritunggal. Ini secara filosofis, secara logis kacau sekali. Kenapa? Kalau betul ada tiga Allah ya, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran logika penting sekali, filsafat penting sekali. Kalau betul-betul ada tiga Allah yang sama kuasanya, sama mulianya, sama wibawanya, tetapi masing-masing terpisah, ya masing-masing terpisah, maka sebetulnya mereka itu bukan maha kuasa. Bukan maha hadir. Kenapa? Loh, soalnya terpisah kok. Berarti apa? Bapa dibatasi oleh anak karena terpisah. Anak dibatasi oleh Bapa dan Roh Kudus. Orang yang punya logika yang beres pasti paham maksud saya. Kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tiga Allah yang terpisah, yang dianggap sama kuasanya, sama mulianya, berarti Bapa itu sendiri dibatasi oleh anak. Anak dibatasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dibatasi oleh Bapa dan Anak. Masing-masing saling membatasi. Kalau demikian, ini bukan namanya Allah Maha Kuasa. Ini bukan Allah Maha Hadir. Tetapi Allah Tritunggal itu hanya satu hakikat Allah. Di dalam diri satu Allah itu ada keragaman pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisah, tidak bisa dicampur aduk, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Bisa diidentifikasi dengan jelas siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Ya. Sulit sekali dimengerti. Ya, saya sendiri sulit mengerti persoalan ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Hanya itu dua Anda, saja. Anda menghitung-hitung dengan jari. Jadi, saya mencoba ini membawa kepada aspek filosofis dan logis ya. Ya. Jadi, ya, kita tidak percaya tiga Allah. Terus terang saja. Ya, baik.